Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya memberikan kepada kita kemudahan untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan kenikmatan yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang kaidah yang sangat penting bagi kita, termasuk di antara lima kaidah besar dalam fikih Islam. Kaidah tersebut berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Atau sesuatu yang berat bisa mendatangkan keringanan. Sesuatu yang berat bisa mendatangkan keringanan. Kaidah ini termasuk di antara lima kaidah terbesar dalam fikih Islam, dan masalah yang dicakupnya sangat luas sekali. Masalah yang ada atau masuk dalam kaidah ini sangat banyak sekali. Kaidah ini juga termasuk kaidah yang disepakati oleh para ulama. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam kaidah ini. Dan kaidah ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Kaidah ini menunjukkan betapa besarnya rahmat yang Allah berikan kepada manusia melalui agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk semua alam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada manusia. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk manusia, ya. Ini menunjukkan ya bahwa agama Islam adalah agama yang dipenuhi dengan rahmat. Makanya agama Islam, ya, agama yang memberikan kemudahan kepada manusia. Agama Islam itu agama yang mudah dari asal. Dan ketika ada keadaan yang menjadikan seseorang sulit untuk melakukan ajaran Islam yang sudah dijadikan mudah oleh Allah, maka Allah memberikan
kemudahan tambahan. Jadi Islam pada asalnya mudah. Kemudian yang mudah tersebut apabila masih sulit untuk dilakukan, maka akan ada kemudahan-kemudahan tambahan. Kaidah ini yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan keringanan, bisa mendatangkan kemudahan. Banyak sekali dalilnya. Banyak dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini. Di antara dalilnya adalah semua dalil yang menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam syariatnya. Semua dalil yang menunjukkan makna ini bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kaidah ini. Semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam syariatnya. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 22. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan sedikit pun di dalam agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan sedikit pun di dalam agama ini. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dalam syariat ini. Syariat ini syariat yang mudah dan memberikan kemudahan. Makanya ketika ada kesulitan, ketika ada berat untuk melakukannya, maka syariat Islam memberikan keringanan. Syariat Islam memberikan kemudahan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam syariatnya adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Di ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Ketika orang sakit atau dalam keadaan musafir, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan nantinya dia wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki ada kemudahan dalam syariat ini. Dan Allah tidak menghendaki adanya kesulitan. Ini menunjukkan bahwa apabila ada kesulitan, maka akan ada kemudahan. Apabila ada sesuatu yang berat dalam syariat Islam ini, maka akan diberikan keringanan. Akan datang keringanan dalam syariat. Di surat An-Nisa ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ayu khaffifa ankum." Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian, maksudnya dalam syariat ini. Sehingga kalau ada sesuatu yang dirasa sulit, ya, dalam keadaan tertentu sesuatu tersebut menjadi berat, ya, maka Allah akan memberikan keringanan. Allah akan memberikan kemudahan. Inilah syariat Islam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia untuk memberikan kemudahan. Sebagaimana beliau sabdakan, "Innama
bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Inilah syariat Islam, syariat yang memang mudah. Yang mudah itu kalau dalam suatu keadaan menjadi sulit pun akhirnya ditambahi kemudahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau juga mengatakan, "Inni lam ub'ath bil yahudiyyah wala bin nasraniyah." Aku tidak diutus dengan agama Yahudi. Aku juga tidak diutus dengan agama Nasrani. Walakinni bu'ithtu bil hanifiyyatis samhah. Akan tetapi aku diutus dengan agama yang jauh dari kesyirikan. Dan agama tersebut agama yang samhah. Samhah itu mudah. Samhah itu artinya mudah. Dari awal mudah. Kemudian yang mudah tersebut apabila ya dirasa masih sulit dalam keadaan tertentu, maka akan ada kemudahan tambahan. Ustaz, mana bukti bahwa agama Islam ini agama yang mudah? Buktinya banyak. Bagaimana kita melihat kemudahan agama Islam? Kita bandingkan saja dengan agama sebelumnya. Kita bandingkan saja dengan agama sebelumnya. Coba lihat di syariat taubat. Di syariatnya Nabi Musa, orang bertaubat itu berat. Kalau mau bertaubat, maka harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum. Setelah itu apa? Faqtulu anfusakum. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada yang menciptakan kalian. Kemudian setelah itu bunuhlah diri kalian sendiri. Berat. Kalau di syariat kita, alhamdulillah, dengan taubat lakukan tiga syaratnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan tiga syarat ini insyaallah taubat kita ya diterima oleh Allah. Sesali dosanya, tinggalkan dosa tersebut, dan bertekadlah ya untuk tidak mengulangi lagi. Cukup. Ustaz, nanti terjatuh lagi. Kita bertaubat lagi dengan tiga syarat itu. Yang penting kita sesali dosanya, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut, kemudian kita punya tekad, punya keinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Mudah. Coba lihat di syariatnya Nabi Musa juga. Kalau ada orang ya pakaiannya kena najis, apa yang terjadi? Hukumnya apa? Harus dipotong. Bagian yang terkena najis tersebut tidak cukup dicuci, harus dihilangkan. Berat. Ya, coba kalau kita syariatnya seperti itu, akan banyak dari baju-baju kita yang lubang-lubang. Banyak yang jahit-jahit, ada tempelan-tempelannya. Tahu tempelan ya? Ada tambal-tambalnya. Di syariat sebelumnya, kalau orang berpuasa ketiduran, tidak boleh makan lagi. Bahkan tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Dan itu ada sampai di awal-awal zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal Islam seperti itu. Kalau orang paginya berpuasa, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, maghribnya tertidur. Setelah tidur dia tidak boleh makan lagi. Tidak boleh minum. Tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Berat. Kita alhamdulillah ya sampai subuh kita masih bisa melakukan hal-hal itu walaupun ketiduran di malamnya.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ini turun dan silakan dibaca ya sebab nuzulnya ayat ini, maka para ulama akan menjelaskan bahwa di masa-masa sebelumnya ya, kalau ada orang berpuasa ya, dia ketiduran di malam harinya, maka setelah tidur dia tidak boleh makan lagi, dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya lagi. Namun ya ada beberapa sahabat yang akhirnya tidak kuat melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Inilah syariat Islam yang mudah dari awalnya. Lihat syariat salat. Salat yang asalnya 50 kali diberikan keringanan sampai tinggal 5 kali. Syariat Islam syariat yang mudah. Lihat syariat puasa. Syariat puasa dari setahun hanya diwajibkan 30 hari saja atau 1 bulan bisa 29 bisa 30 hari. Dari setahun dari 355 hari. Ya dalam hitungan Hijriah. Lihat zakat. Zakat ini mudah ya. Dari 100% hanya 2,5%-nya yang wajib untuk kita berikan. Itu pun kepada fakir miskin, mereka yang sangat membutuhkan. Bandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh manusia. Ya, pajak sekarang ya, kalau dikatakan 5% saja pajak, itu sudah kecil. Di banyak negara pajak sampai 10%. 10% bukan 10% itu berapa kali lipatnya 2,5%. 4 kali lipatnya. Itu besar. Dan zakat cuma setahun sekali. Kecuali zakat-zakat yang tidak ada haulnya. Seperti zakat pertanian, tidak ada haulnya. Zakat rikaz ya, barang temuan, tidak ada haulnya. Tapi yang ada haulnya cuma setahun sekali, itu pun 1/40 harta kita. Harta kita dibagi 40, 1/40 itu yang diwajibkan. Sangat sedikit sekali. Ya. Lihat haji. Haji diwajibkan hanya sekali saja dalam umur kita. Umur kita bisa sampai ya antara 60 sampai 70 tahun kira kebanyakan orang. A'maru ummati min bainis ma bainas sittina ila sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dhalik. Sedikit orang yang melampaui umur ini. 60 sampai 70 tahun diwajibkan untuk haji cuma sekali, itu pun kalau ada kemampuan. Islam ini agama yang mudah. Dan ketika ada kesulitan pada yang mudah itu, Islam memberikan kemudahan lagi. Salat 5 waktu. Kalau sedang safar bisa jadi 3 waktu. Yang asalnya 17 rakaat, kalau sedang safar bisa berkurang menjadi berapa? Dikurangi 6. Ya. Dikurangi 6. 17 dikurangi 6. Tinggal 11 rakaat. Karena ketika safar kita berat melakukan yang 5 itu. 5 waktu kalau dipisah-pisah akan menjadi berat. Makanya Islam memberikan kemudahan. Kita sholat misalnya, kalau kita tidak mampu berdiri, kita dibolehkan duduk. Kalau tidak mampu duduk, kita dibolehkan untuk berbaring. Ya. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat. Di sholat sunnah malam misalnya, kita berat untuk melakukannya dengan berdiri, kita boleh melakukan dengan duduk. Kita boleh melakukan duduk. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat. Islam adalah agama yang mudah,
yang mudah ini kalau dalam suatu keadaan menjadi sulit, maka Islam memberikan kemudahan tambahan. Inilah rahmatnya Islam. Dalam kemudahan itu Islam memberikan pahala yang besar. Coba bayangkan ya, agama Islam ini lebih mudah daripada agama umat-umat terdahulu. Tapi pahala kita melebihi umat-umat terdahulu. Betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ya, kalau kita mendapatkan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar saja, kita bisa melebihi umat-umat terdahulu hingga ya 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Kalau kita bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah ya. Kita dalam satu malam seakan-akan beribadah selama 84 tahun lebih. 3.000 bulan. 84 apa 83 koma? 83,4 ya. Ya sekitar intinya 80 tahun lebih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung kelipatannya, bisa dikatakan amalan di waktu itu dilipatkan hingga 60 ribu kali. 60 ribu kali ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari satu malam. Tidak ada spidol ya. Satu malam sama dengan 3.000 bulan. Ya. Khairun min alfi syahr, 1.000 bulan. Taib. 1.000 bulan. Ini satu malam, ini 1.000 bulan. Kalau 1.000 bulan ini kita jadikan hari, satu bulannya kita anggap 30 ya. Maka 30 kali 1.000 berapa? 30.000 hari. Ya. Kalau satu malam dengan satu hari, kita anggap satu hari itu 24 jam. Dan satu malam ini kita anggap 12 jam. Berarti ini dikali 2. Ya. Satu malam sama dengan 60.000 malam. Ini rahmat Allah ya untuk umat Islam. Ini baru malam Lailatul Qadar. Belum amalan-amalan yang lainnya. Coba lihat amalan seperti pergi ke sholat Jum'ah. Orang yang pergi di pagi hari untuk sholat Jum'ah, kemudian mendekat, dia man ghassala waghtasal wabakkara wabtakar thumma dana ilal imam. Intinya orang yang mandi, orang yang membasahi kepalanya, kemudian dia mandi, kemudian dia pergi di pagi hari untuk sholat Jum'ah, dia mendekat kepada imam dan dia mendengarkan khutbah imam, maka setiap langkahnya ya sama dengan amal setahun. Sholatuha wa qiyamuha, sholatnya qiyamuha, siyamuha wa qiyamuha. Jadi amal setahun, sholat malamnya dan puasanya. Bayangkan itu setiap langkahnya. Ya, dan ini hadis yang sahih. Ada seorang ulama yang mengatakan, saya tidak mendapatkan ada hadis tentang amalan yang lebih besar dari amalan ini. Ini setiap langkahnya mendapatkan pahala seperti orang puasa selama setahun dan sholat malam selama setahun. Setiap langkahnya. Amalan yang sangat besar yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya sangat luar biasa.
Makanya ya, agama Islam yang mudah ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan yang berlebih, kemudian setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat banyak ya. Makanya ya, Islam adalah agama yang merupakan rahmat yang paling besar ya kepada umat manusia. Kemudian dalil yang kedua yang menjelaskan tentang benarnya kaidah ini adalah semua dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada beban dalam syariat Islam yang melebihi kemampuan manusia. Dalil ini sangat banyak. Semua dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada dalam syariat ini beban yang melebihi kemampuan manusia. Tidak ada kewajiban yang melebihi kemampuan manusia. Seperti misalnya di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan beban kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Sehingga kalau ada sesuatu amalan yang sangat berat dilakukan oleh seseorang, maka Islam akan memberikan keringanan sehingga amalan tersebut masih bisa dia lakukan. Yang asalnya ya dia wajib berwudu. Apabila pada suatu keadaan dia tidak mampu berwudu, ada gantinya tayamum. Sehingga seseorang tetap ya bisa melakukan kewajibannya. Kalau misalnya pada suatu keadaan tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum tapi wajib salat, kita katakan salat dengan keadaannya. Walaupun tidak berwudu, tidak bertayamum karena tidak mampu, maka kewajiban itu gugur. Salatlah. Tetap salat, wajib salat. Kadang-kadang seseorang ya tidak bisa menutup auratnya. Keadaan tertentu. Misalnya di penjara, kemudian diasingkan di dalam penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih air, ya, tidak bisa bergerak, ya, dan dia tidak dalam keadaan ditutup auratnya. Bagaimana sholatnya? Semampu dia. Syariat Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Di surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan, menjelaskan perkataan orang-orang yang beriman. Mereka berdoa kepada Rabbnya, "Wahai Rabb kami, jangan engkau berikan beban kepada kami, jangan engkau berikan kewajiban kepada kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Kami tidak kuat melakukannya." Kemudian di dalam hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjawab doa itu. Dan Allah mengatakan, "Qad fa'altu." Aku telah melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengijabai doa tersebut. Allah telah mendengar doa tersebut dan melakukan seperti yang diinginkan oleh kaum mukminin. Agar Allah tidak memberikan beban kepada mereka, tidak memberikan kewajiban kepada mereka hal-hal yang tidak mereka mampu. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, dalil khusus yang menunjukkan pemberian keringanan ketika tidak mampu. Ada dalil-dalil yang sangat banyak yang di situ Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keringanan. Seperti misalnya keringanan dalam ingkarul munkar. Man
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut, ingkari kemungkaran tersebut dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Ketika tidak mampu dengan tangan, ya tangan ini bisa tangan beneran, ya bisa tangan hakiki, bisa tangan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka ingkari dengan lisan. Ada keringanan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu, ada keringanan lagi. Ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ini menunjukkan bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, itu bisa memberikan keringanan, bisa mendatangkan kemudahan. Contoh dalil khusus tentang keringanan seperti salli qa'ima. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Ketika engkau tidak mampu berdiri, ya silahkan sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa'ala jam. Kalau engkau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Ya, ini dalil khusus yang menunjukkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Ya, Allah memberikan keringanan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa juga demikian, ada keringanan bagi orang yang misalnya marid, orang sakit, orang musafir, ada keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Setelah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, puasa Ramadan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah ketika itu. Setelah itu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sedang sakit ya atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka silahkan mengqadanya di waktu lain. Ada keringanan khusus. Seperti misalnya lagi ya dalil yang menunjukkan keringanan khusus, faman ittarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa untuk memakan ya sesuatu yang diharamkan bukan karena dia ingin melakukan dosa atau dengan keadaan dia tidak ingin melakukan dosa, dia sebenarnya ingin melakukan ketaatan untuk meninggalkan hal yang diharamkan tersebut, tapi terpaksa akhirnya dia harus memakan sesuatu yang diharamkan. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada keringanan-keringanan khusus. Dalil-dalil yang banyak ini semuanya menunjukkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, itu bisa mendatangkan keringanan, bisa mendatangkan kemudahan. Kemudahan di dalam syariat itu terbagi menjadi dua, sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudahan dari asalnya, syariat ini pada asalnya mudah, dan ada kemudahan yang berikutnya, ya, kemudahan tambahan. Ada kemudahan tambahan.
Masyakkah dalam Islam juga ada dua. Ya, jadi kemudahan itu ada dua. Kemudahan dalam syariat ada dua. Masyakkah atau kesulitan dalam syariat juga terbagi menjadi dua. Kemudahan yang pertama, kemudahan pada asalnya. Asal syariat Islam mudah. Kemudahan yang kedua adalah kemudahan tambahan. Kemudahan tambahan dari yang asal ini. Jadi syariat Islam yang sudah mudah tersebut apabila dalam keadaan tertentu menjadi sulit, maka ada kemudahan tambahan. Kesulitan juga ada dua. Kesulitan yang biasa, kesulitan yang luar biasa. Kesulitan yang biasa ini tidak mendatangkan kemudahan. Kesulitan yang luar biasa inilah yang mendatangkan kemudahan. Saya misalkan puasa. Puasa itu berat tidak? Tidak makan, tidak minum, meninggalkan hubungan suami istri dari mulai subuh sampai maghrib. Ada kesulitan tidak di situ? Ada berat? Ada. Tapi berat dan sulitnya ibadah puasa itu masuk dalam kategori biasa. Masuk dalam dalam macam biasa. Sehingga tidak mendatangkan kemudahan. Karena Allah menjanjikan pahala. Kalau pahala tanpa ada kesulitan sedikit pun, maka ini tidak sesuai dengan hikmah, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Sesuatu yang istimewa itu harus ada usaha. Harus ada usaha. Ketika tidak ada kesulitan sedikit pun kemudian diberikan pahala, apa gunanya pahala? Ya, makanya harus ada kesulitan. Sholat lima waktu bagi laki-laki harus ke masjid. Ada kesulitan tidak di situ? Ada berat, apalagi ya tidur malamnya telat, ya misalnya. Sudah berat sekali. Apalagi kalau misalnya lagi dingin-dinginnya, sangat dingin atau sangat sejuk. Ya, ini ada rasa berat di situ untuk wudu, ya, dalam keadaan sangat sejuk seperti itu, ya berat ya. Tapi beratnya masih biasa, tidak menjadikan manusia menjadi jatuh sakit, ya. Tidak demikian, maka kemudahan yang kesulitan yang seperti ini tidak dianggap sebagai kesulitan, makanya tidak mendatangkan kemudahan. Seperti misalnya antum bekerja setiap hari berapa jam? 8 jam. Ada perasaan berat tidak di situ? Ada. Tapi itu masih berat yang biasa. Masih berat yang biasa. Orang-orang menganggap biasa saja seperti itu. Sehingga berat yang seperti ini ketika dianggap sebagai berat yang biasa, tidak mendatangkan kemudahan, tidak mendatangkan keringanan. Dalam syariat juga demikian. Kesulitan-kesulitan yang model yang biasa seperti ini tidak mendatangkan kesulitan. Setiap ibadah pasti ada sulitnya, ada beratnya. Tapi beratnya itu tidak sampai pada derajat luar biasa. Tidak sulit sekali. Ada kemudahan. Ya, orang menganggap biasa. Bahkan ya, syariat Islam itu
bisa mendatangkan maslahat yang sangat besar dalam kehidupan seseorang di dunia. Orang kalau dia kerjanya berat, ya dia berpikir stres, ya. Kemudian datang waktu sholat, dia sholat dengan khusyuk, ya. Stresnya tadi atau beratnya pikiran itu bisa terkurangi dengan sholatnya. Dia bisa fresh setelah selesai sholat. Yang asalnya tadi berat, pada suatu keadaan bisa menjadikan dia sangat bisa meringankan pekerjaan dia dengan ibadah. Ya, makanya kesulitan yang biasa ini tidak mendatangkan kemudahan, tidak mendatangkan keringanan. Kesulitan yang mendatangkan keringanan adalah kesulitan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Malaysia apa luar biasa? Sama. Kesulitan yang luar biasa ini yang mendatangkan kemudahan dan keringanan. Seperti misalnya orang kalau sakit mah, kemudian datang bulan Ramadan, berat tidak seperti ini? Berat, dan beratnya luar biasa. Kalau sakit mahnya ini benar-benar sakit mah yang sangat akut, ya, sangat sakit mah. Tahu sakit mah? Hah? Gastrik. Ya. Intinya sakit tersebut sakit di dalam lambung atau dalam asam lambung ini naik. Ya, sehingga kalau tidak makan, tidak minum, dia akan sangat sakit sekali. Ini orang yang sakit gastrik, ya. Ya, sakit gastrik seperti ini dan sudah parah. Sudah tingkat tinggi sakitnya, ya. Dan tidak diharapkan adanya kesembuhan lagi. Maka ada keringanan. Syariat menggantinya dengan fidyah. Menggantinya dengan fidyah. Bagaimana membayar fidyahnya? Dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya, dulu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di akhir hayatnya beliau tua, ya, beliau tua, di akhir hayatnya tidak mampu berpuasa lagi. Apa yang beliau lakukan? Di akhir bulan Ramadan beliau mengumpulkan orang, ya, kalau misalnya bulannya itu 29, beliau mengumpulkan 29 orang. Kalau bulannya 30, beliau mengumpulkan 30 orang, kemudian memberikan mereka makan. Makan bareng-bareng. Makan sama-sama. Setiap orang satu bagian. Ya. Dengan begitu, dia bebas dari tanggungan atau kewajiban untuk berpuasa selama sebulan. Ya, ada keringanan. Kesulitan yang luar biasa seperti itu, ya, bisa mendatangkan keringanan. Orang yang musafir, kalau diwajibkan sholat 4 rakaat beserta sunnah-sunnahnya, ya, sunnahnya menjadi sunnah, ya. Tapi dia diwajibkan sholat 4 rakaat, kemudian diwajibkan sholat di waktunya sendiri-sendiri, maka ini akan sangat memberatkan musafir. Makanya Islam memberikan keringanan di sini karena ini kesulitan yang luar biasa. Orang haid ketika puasa, maka dia tidak digugurkan dari qada puasanya. Orang haid itu wajib mengqada puasanya, tidak? Wajib. Kenapa? Karena beratnya tidak seberapa. Tidak berat sekali. Bukan kesulitan yang luar biasa. Itu masih kesulitan yang biasa. Mengqada, ya, sulit, ada sulitnya. Tapi kesulitannya masih biasa. Tapi lihat tentang sholatnya. Apakah orang yang haid wajib mengqada sholatnya? Karena itu masuk kesulitan yang luar biasa. Kalau orang yang haid itu diwajibkan untuk mengqada sholatnya, berapa puasa yang harus dia qada setiap bulannya? Akan sangat memberatkan sekali. Tapi ketika puasa diwajibkan untuk mengqada. Kenapa?
karena memang sulitnya masih dalam keadaan biasa, ya. Dan mengkodoknya pun tidak harus berurutan, ya, tidak harus sehari ini, sehari berikutnya tidak harus seperti itu. Bisa mengkodok dan dikasih waktu sampai setahun, dikasih waktu sampai Ramadan berikutnya. Ini keringanan yang diberikan oleh syariat. Jadi masyakkah itu ada dua. Ada masyakkah yang biasa, ada kesulitan yang biasa, dan ini tidak mendatangkan kemudahan, tidak mendatangkan keringanan. Ada masyakkah yang luar biasa, ya, dan inilah yang mendatangkan keringanan. Para ulama ketika menjelaskan kaidah ini, mereka menyebutkan sebab-sebab yang mendatangkan keringanan. Dan ini kita harus tahu, sehingga kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang menjelaskan masalah ini. Sebab keringanan yang dijelaskan oleh para ulama ada 9 sebab. Ada 9 sebab yang mendatangkan keringanan. Kalau ada 9 sebab ini, maka syariat Islam memberikan keringanan. Yang pertama adalah safar. Ketika seseorang dalam keadaan safar, maka ada banyak keringanan di sana. Salat yang harusnya 4 rakaat, maka dia diberikan keringanan menjadi 2 rakaat. Yang asalnya harus 5 waktu dibolehkan untuk menjadi 3 waktu. Salat-salat sunnah qabliyah ba'diyahnya menjadi tidak perlu dilakukan dan dianggap seperti melakukannya ketika kebiasaannya melakukan. Ada hadis yang menjelaskan masalah ini, bahwa ketika kebiasaan seseorang ketika tidak safar dia melakukan salat qabliyah, salat ba'diyah, salat rawatibnya dilakukan, maka ketika safar dia tidak perlu melakukan salat rawatib, tapi pahalanya dia dapatkan. Begitu pula orang yang sakit, ya, orang yang sakit demikian. Yang kedua, orang yang safar tadi juga tidak wajib untuk berpuasa, ya. Tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah sebab sakit. Kalau ada sakit yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan ibadah, maka akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. Seperti misalnya ada orang sakit pusing. Apa pusing itu? Pening. Kalau pusing Malaysia berputar, ya. Sakit pening, ya. Sakit pening bisa mempengaruhi beratnya melakukan ibadah puasa. Maka puasa menjadi tidak wajib bagi dia di hari itu. Ketika peningnya hilang, maka dia baru wajib untuk mengqadanya. Ya. Tapi kalau misalnya sakitnya sakit gatal, maka tidak mempengaruhi beratnya dia melakukan puasa, sehingga sakit gatal tidak menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa. Atau misalnya tahu sakit panau, ya, ada orang sakit panau, ya, ini tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan sholat misalnya dengan sempurna, maka sakit tersebut ya tidak mendatangkan keringanan untuk sholatnya, begitu pula untuk puasanya. Dikatakan di dalam ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dibolehkan bagi dia untuk mengqadha puasanya di waktu lain, di hari lain. Ini sakit di sini maksudnya sakit apa? Apakah semua sakit? Sakit panau
atau misalnya sakit gatal, atau ada sakit di sini, atau lecet, apakah itu bisa menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa kemudian mengqadanya di hari lain? Kita katakan tidak. Yang dimaksud dengan sakit di situ adalah sakit yang menjadikan dia berat untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Begitu pula ketika orang sakit dan dia tidak mampu berdiri dalam sholatnya, ada keringanan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia sholat dalam keadaan duduk pun tidak bisa karena sakitnya, maka dia sholat dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berbaring. Tahu berbaring ya? Kalau berbaring tidak bisa, maka tidur dalam keadaan terlentang. Tahu terlentang? Ya, kakinya menghadap ke kiblat, kakinya diarahkan ke kiblat dalam keadaan terlentang. Kalau berbaring, ya, maka dia berbaring ke arah kiblat. Kalau terlentang, kakinya yang menghadap ke kiblat. Ini keringanan-keringanan yang didapatkan oleh seseorang karena dia sakit. Karena sakit kita boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqasar. Tidak boleh mengqasar karena qasar ini khusus untuk safar. Tapi sakit yang menjadikan kita berat untuk sholat setiap waktunya, maka kita boleh untuk menjamaknya. Kadang ada kaum muslimat yang sakit istihadah. Tahu ya sakit istihadah ya? Istihadah ini dia keluar darah terus. Haidnya sudah selesai, darahnya masih keluar. Dan beda antara darah istihadah dengan darah haid. Darah haid itu hitam, darah haid itu baunya beda, ya. Baunya tidak sama dengan bau darah segar, tidak, ya. Dia baunya lain. Kemudian waktunya juga waktu tertentu, ya haid. Adapun darah istihadah ini, darahnya seperti darah segar, ya, warnanya juga warna merah seperti darah segar. Kemudian waktunya tidak tertentu. Ya. Orang yang punya penyakit istihadah seperti ini berat kalau sholat di setiap waktunya. Kenapa berat? Karena dia harus membersihkan dahulu. Kalau dia misalnya memakai pembalut, maka dia harus ganti pembalutnya. Dia harus membersihkan tempat itu. Dia harus bersihkan, kemudian berwudu, kemudian setelah itu sholat. Ya, dia ganti pembalut, harus. Kalau ganti pembalutnya 5 kali sehari, apakah ini tidak memberatkan? Tahu pembalut ya? Ya, ini sangat memberatkan sekali. Ya, maka dibolehkan bagi orang yang demikian untuk menjamak sholatnya. Untuk menjamak sholat sehingga menjadi 3 kali saja. Menjamaknya berarti dikumpulkan sholatnya, tapi rekaatnya tetap. Ya, kalau misalnya dia menjamak zuhur dan asar, berarti 8 rekaat dalam 1 waktu. Karena dia sakit. Begitu pula orang yang sakit yang tidak punya, misalnya, ya, tidak, dia sakit hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tidak ada orang yang bisa menjadikan dia bisa berwudu. Tidak ada orang yang membantu berwudu kecuali di waktu-waktu tertentu, misalnya di pagi setelah tidur, ketika bangun tidur ada yang membantu dia berwudu, mengambilkan air untuk berwudu. Kemudian setelah itu tidak ada yang memberikan dia atau membantu dia berwudu kecuali jam 5 atau kecuali setelah orang pulang dari kerja. Ketika itulah dia bisa berwudu. Maka yang seperti ini dia dibolehkan untuk menjamak sholatnya karena dia sakit. Dan dia diberikan keringanan oleh syariat untuk menjamak daripada dia sholat tanpa wudu, ya. Maka lebih baik dia menjamak sholatnya. Jadi sholatnya dengan tetap berwudu dan di 3 waktu. Kemudian nanti ketika maghrib, ya, usahakan maghrib
ya dia misalnya ingin berwudu, berwudu lagi, atau kalau misalnya wudunya batal, ya wudu di waktu maghrib, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini ya bisa menjadikan orang yang sakit ya mendapatkan keringanan. Kemudian yang berikutnya adalah lupa. Sebab yang ketiga adalah sebab lupa. Sebab lupa ini bisa mendatangkan keringanan dalam syariat. Orang yang berpuasa kemudian dia lupa, akhirnya dia menyantap dua piring nasi dan sudah minum, dia lupa, maka dia mendapatkan keringanan. Sebenarnya hakikat puasanya sudah hilang, karena hakikat puasa itu tidak makan, tidak minum dari ba'da zuhur sampai ba'da subuh, sampai dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Tapi orang yang lupa seperti ini, hakikat puasanya hilang, karena dia ternyata makan dan minum. Tapi karena dia lupa, maka dia dibolehkan untuk meneruskan puasanya. Fa innama at'amahullahu wasaqah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan kepada dia dan telah memberikan minum kepada dia. Orang yang melakukan ya misalnya melakukan salat ya. Salat dia lupa. Rakaat kedua salam. Kemudian diingatkan, kamu baru dua rakaat. Tambah dua rakaat lagi. Kalau tidak lupa, bolehkah dia melakukan seperti itu? Tidak boleh. Tapi karena lupa, dia diberikan keringanan oleh syariat untuk meneruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Ya, entah salat zuhur atau salat asar, yang jelas salat ketika siang. Dua rakaat Rasulullah salam. Para sahabat mengira ini syariat baru. Maksudnya sekarang sholatnya menjadi dua rakaat, bukan empat rakaat lagi. Akhirnya ada sahabat yang disebut ya karena tangannya panjang, ya melebihi tangan orang biasa, tangannya panjang. Mereka menyebutnya dzul yadain, orang yang punya dua tangan yang panjang maksudnya. Dzul yadain ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku siratis shalah am nasita?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salatnya sekarang disingkat atau dikurangi, yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, ataukah engkau lupa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kusirat, mengatakan ma kusiratis shalah wala nasitu. Rasulullah mengatakan salat tidak disingkat, tidak dijadikan 2, dan aku juga tidak lupa. Kemudian setelah itu Rasulullah diam ya, melihat sahabat yang lain masih mereka pasti diam. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ya mereka tidak berani untuk mengatakan kata-kata seperti kata-katanya dzul yadain itu. Maka Rasulullah mengatakan asadaqa dzul yadain, apakah perkataan dzul yadain ini benar? Maka para sahabat mengatakan iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya benar perkataannya. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan ya, melakukan sholat 2 rakaat lagi. Coba ini ada perkataan ya, ada juga seperti ini dzul yadain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kalau dalam keadaan tidak lupa, maka akan membatalkan sholat. Tapi karena dilakukan dalam keadaan lupa, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat karena ya semuanya masuk dalam keadaan lupa. Ini keringanan yang diberikan oleh syariat. Kemudian yang keempat, karena ketidaktahuan. Kalau jahil tidak tahu, maka syariat Islam memberikan keringanan. Kalau misalnya ada orang tidak tahu akad tertentu itu riba,
ada akad jual beli, sebenarnya ada ribanya. Atau ada orang bekerja di bank, bank ada ribanya, bank ribawi. Dia tidak tahu kalau riba itu diharamkan. Dia tidak tahu kalau pekerjaan di bank itu sama dengan membantu orang melakukan riba. Dia tidak tahu. Kemudian akhirnya dia belajar, dia membaca. Setelah itu dia baru tahu ternyata bank itu riba. Dan orang yang bekerja di bank berarti orang yang bantu-membantu dalam riba. Dan itu dosa besar. Maka orang yang demikian ketika dia tahu, ketika itulah dia wajib meninggalkan ribanya atau meninggalkan pekerjaan di bank riba tersebut. Bagaimana dengan keadaan uangnya? Kita katakan halal. Faman ja'ahu maw'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang nasihat mau'idhah kepadanya, kemudian dia berhenti dari melakukan dosa yang tersebut, maka perkaranya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu ma salaf. Dan bagi dia hasil-hasil yang telah lalu. Makanya ya kalau ada misalnya orang yang kerja di bank, akhirnya dia taubat. Tapi pekerjaan dia di bank itu karena dia karena ketidaktahuan dia, karena kejahilan dia, maka hasilnya, hasil dia bekerja di bank pada tahun-tahun sebelumnya itu dikatakan halal dan Allah ampuni, Allah berikan ampunan kepada dia. Ya, asalkan dia berhenti. Tapi kalau sebelumnya sebenarnya dia sudah tahu, kemudian dia tetap melakukannya karena dia tidak kuat dengan godaannya, maka hasilnya haram. Ketika dia tahu, dia melakukannya, maka hasilnya haram. Tapi kalau tidak tahu, maka di sini ada keringanan. Ada keringanan di dalam masalah seperti ini. Misalnya ada orang umrah atau orang haji menggunakan kain ihram. Dia tidak tahu kalau orang umrah itu tidak boleh memakai parfum. Dia pakai parfum. Ya, maka kita katakan kalau itu karena kejahilan dia, maka tidak, dia tidak diwajibkan untuk membayar dam. Ya, dia tidak punya kewajiban untuk membayar dam karena dia tidak tahu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di zaman dahulu pernah melihat ada seorang yang ihram dan beliau melihat orang tersebut memakai kain ihram yang dia parfumi, dia berikan parfum di kain ihram tersebut. Maka Rasulullah ingatkan dia untuk mengganti kain ihram tersebut dan Rasulullah tidak mewajibkan dia untuk membayar dam karena dia orang yang jahil. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Sebab yang kelima adalah tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Kalau kita melakukan sesuatu karena tidak sengaja, padahal sesuatu itu harusnya tidak boleh, tapi karena kita tidak sengaja, maka Islam akan memberikan keringanan. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian melakukan sesuatu karena ketidaksengajaan, karena kesalahan, maksudnya ketidaksengajaan. Kalian tidak bermaksud untuk melakukan itu, tapi karena tidak sengaja akhirnya terjadilah itu. Tidak ada dosa di sini. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, dosa menjadi ada ketika hati kalian bermaksud melakukannya. Seperti ya orang yang tidak sengaja untuk mentalak istrinya. Dia tidak sengaja. Berbeda dengan orang yang bercanda untuk mentalak istri, talaknya jatuh. Karena dia sengaja ketika mengeluarkan kata-kata talak itu, tapi dia bercanda.
ini jatuh. Tapi ada orang yang tidak sengaja, benar-benar dia tidak ingin mengatakan kata-kata talak, tapi keluarlah kata talak tersebut dari lisannya karena ketidaksengajaan. Maka kalau karena ketidaksengajaan, maka tidak ada hukumnya, ya. Islam memberikan keringanan. Saya contohkan lebih mudahnya, ya. Saya contohkan mudahnya. Misalnya ada orang mimpi mentalak istrinya. Mimpi mentalak istrinya. Kata-kata talaknya dia ucapkan. Karena dia di dalam mimpi marah sama istrinya, akhirnya mentalak istrinya, ya. Kata-kata talak tersebut sampai keluar. Kemudian dia bangun. Istrinya mendengar, "Kamu talak saya, ya?" Maka karena ketidaksengajaan seperti ini, ya, dikatakan ada keringanan, tidak dianggap dalam syariat. Karena tidak sengaja. Dalam masalah-masalah yang lain juga demikian. Tapi ya, kalau misalnya ketidaksengajaan tersebut sampai menjadikan hak orang lain hilang, maka kita wajib menggantinya. Kalau ketidaksengajaan tersebut sampai hak orang lain hilang, menjadikan hak orang lain hilang, ya, maka kita wajib menggantinya. Seperti misalnya ada orang, ya, misalnya dia pakai pisau, dia mungkin lagi latihan seperti ini, tiba-tiba ada orang lewat, ya, tertebaslah leher itu. Dia tidak sengaja. Karena ini berhubungan dengan hak orang lain, maka ada diyat. Tapi dia tidak berdosa. Tidak harus dibunuh. Karena ketidaksengajaan. Islam memberikan keringanan dalam hal-hal yang di dalamnya ada ketidaksengajaan, ya. Misalnya ada orang, ya, tidak sengaja merusakkan barang milik orang lain. Dia tidak sengaja. Tidak ada dosa di situ. Tapi dia wajib mengganti barang itu. Selama orangnya tidak ikhlas, tidak rela barangnya menjadi rusak, maka yang merusak walaupun tidak sengaja wajib untuk menggantinya. Jangan mengatakan saya kan tidak sengaja. Jangan mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan hak orang lain. Sama dengan yang membunuh orang lain, tapi tidak sengaja. Dia tidak sengaja sama sekali. Dia naik motor. Naik motor, tiba-tiba ada anak kecil lewat. Tertabraklah anak itu. Dia tidak sengaja membunuh, tapi anaknya terbunuh. Ini berhubungan dengan hak orang lain. Wajib membayar diyat. Walaupun yang wajib bukan dia. Yang wajib adalah asobahnya. Asobah atau akilah. Akilah dia itu maksudnya asobahnya. Kalau dia meninggal, siapa yang menjadi asobahnya itu yang wajib membayar. Karena ini diyat dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi wajib diganti. Ketika kita merusakkan barang milik orang lain karena tidak sengaja, kita wajib menggantinya. Itulah syariat Islam. Syariat Islam benar-benar melindungi hak manusia. Walaupun tidak sengaja, maka syariat Islam menggugurkan dosanya. Tapi yang menjadi hak milik orang lain, maka tetap harus dijaga, ya. Taib. Yang berikutnya, yang keenam adalah paksaan. Paksaan bisa mendatangkan keringanan. Ketika seseorang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, maka dia boleh mengatakan kata-kata itu. Apabila memang paksaannya, ya, sangat berat. Silahkan kata-kata kufur diucapkan. Tapi yang penting hatinya tetap beriman. Kalau misalnya ada orang puasa, dipaksa untuk makan dan minum. Kalau tidak, akan dicambuk. Kalau tidak, akan dipukul. Kalau tidak, akan dibunuh. Kalau tidak, akan dipenjara. Maka silahkan makan. Tidak ada dosa. Syariat menggugurkan dosanya. Karena ada paksaan seperti itu. Kalau dipaksa untuk mentalak istri, maka silahkan mentalak. Kalau paksaannya sangat kuat, silahkan mentalak. Dan hukum suami istri masih selamat, ya, masih utuh.
masih tetap sebagai suami istri walaupun dia mengatakan kata talak. Karena apa? Karena dia ucapkan dengan terpaksa. Tidak ada pengaruhnya kepada hubungan suami istrinya. Yang ketujuh, kekurangan fisik atau tidak mampu. Kekurangan pada kemampuan, ya, kekurangan pada fisik seseorang atau kekurangan pada kemampuannya. Seperti misalnya, ya, kekurangan fisik. Misalnya ada orang, ya, tangannya terputus sampai di lengannya. Maka itu menjadikan dia punya atau mendapatkan keringanan untuk tidak membasuh tangannya ketika wudu. Dia menjadi tidak punya kewajiban untuk membasuh tangannya karena fisiknya tidak sempurna. Contoh kekurangan fisik misalnya orang yang idiot, akalnya tidak sempurna. Apa bahasanya Malaysianya? Bodoh. Orang yang akalnya tidak sempurna sejak lahir. Bahasa Malaysianya apa? Kalau di bahasa Indonesianya idiot. Ada ya orang penyakitnya seperti itu, dia tidak sempurna akalnya. Sudah besarnya pun idiot, ya. Sudah besar umurnya sudah 15 tahun tapi seperti anak kecil. Apa? Terencak akal. Terencak akal. Intinya ya antum paham ya. Orang yang demikian ini fisiknya kurang, ya. Maka orang yang demikian tidak ada beban syariat. Beban syariatnya tidak ada. Allah ringankan beban dia. Dia tidak wajib sholat lima waktu misalnya. Dia tidak punya kewajiban untuk misalnya berpuasa. Ini karena kewajiban-kewajiban seperti ini berkaitan dengan badan seseorang. Dan dia punya kekurangan di situ. Maka beban syariat dihilangkan dari dia. Seperti orang gila, orang yang asalnya sehat, ya, kemudian karena stres akhirnya gila. Maka ketika sudah gila sudah beban syariat menjadi hilang. Kewajiban-kewajiban syariat hilang darinya. Kecuali yang berhubungan dengan harta dia, maka itu masih, ya. Misalnya orang yang terencak akalnya, ya. Orang yang terencak akalnya tersebut misalnya punya uang yang sangat banyak. Uang tersebut wajib dizakati karena berhubungan dengan uangnya, bukan berhubungan dengan fisiknya. Intinya kekurangan yang fisik seperti ini bisa mendatangkan keringanan. Ada ketidakmampuan, kekurangan yang berupa ketidakmampuan. Seperti misalnya seorang budak di zaman dulu, ya, seorang hamba sahaya. Tahu hamba sahaya? Kalau budak dalam bahasa Malaysia orang, ya. Kalau budak dalam bahasa Indonesia itu hamba sahaya. Hamba sahaya dia tidak punya kewajiban untuk sholat Jum'ah. Tidak diwajibkan sholat Jum'ah karena ada ketidakmampuan di situ, ada kekurangan dia. Ada kekurangan dalam kemampuannya. Dia tidak wajib berzakat karena dia tidak punya hak untuk memiliki. Jadi budak itu dalam Islam tidak ada hak untuk memiliki. Kalau misalnya budak ini atau hamba sahaya ini dia pandai bekerja, membawa uang banyak, itu semuanya uang siapa? Uang tuannya. Itu semuanya uang tuannya. Dia punya kekurangan di situ. Makanya dia tidak wajib zakat. Ya, ini kekurangan dari sisi kemampuan. Kemudian yang kedelapan, sulit dihindari. Keadaan sulit menghindari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ini menjadikan syariat memberikan kepada kita keringanan. Ikhtilat. Bisakah kita menghindari ikhtilat di angkutan umum? Atau bahasa Malaysianya apa, angkutan umum?
Hah? Pengangkutan awam. Iya. Bisakah kita masuk ke pengangkutan awam yang bebas ikhtilat? Tidak ada ikhtilatnya. Sulit untuk dihindari. Dan dimanapun seperti ini. Iya. Maka ada keringanan di situ, tidak apa-apa ikhtilat di situ. Tidak masalah ada ikhtilat di situ, yang penting kita berusaha untuk ya menjaga diri kita. Jangan malah nempel-nempel ya. Karena ini keringanan dalam syariat, maka jangan kita mengambil yang lebih dari itu. Masuk pasar tanpa ikhtilat bisa? Pasar, tahu pasar ya? Mall misalnya, yang tidak ada ikhtilatnya, bisa? Sulit dihindari. Maka dibolehkan untuk masuk mall walaupun ada ikhtilatnya, karena sulit untuk dihindari. Masuk pasar yang tidak ada musiknya, boleh? Hah? Sulit. Maka ketika masuk pasar ada musik tersebut, tidak wajib kita terus harus keluar, karena itu akan sangat memberatkan. Tapi jangan juga dinikmati. Jangan dinikmati kemudian akhirnya kakinya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang ya, atau kepalanya jadi goyang-goyang. Jangan dinikmati. Tapi ingkari dengan hati dan lakukan yang kita butuhkan di situ. Kalau sudah selesai, kita keluar. Karena ini sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Kalau syariat Islam masih mewajibkan kita untuk menghindari hal tersebut, maka ini akan sulit, sangat sulit untuk diterapkan. Padahal al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan, ya. Bukan berarti kita boleh mendengarkan musik, tidak. Tapi karena hal itu sangat sulit untuk kita hindari, maka terpaksa kita mendengarkan musik tersebut dan kita ingkari dengan hati kita. Jangan dinikmati. Kemudian yang terakhir, keadaan darurat. Yang kesembilan, keadaan darurat. Keadaan darurat bisa mendatangkan keringanan, ya, dan ini sangat jelas, ya. Seperti orang yang kelaparan, yang ada di depannya hanya bangkai, maka orang tersebut wajib memakan bangkai. Kenapa menjadi wajib? Karena dia diwajibkan untuk menjaga dirinya, menjaga jiwanya. Jiwa kita ini, badan kita ini adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk menjaga nikmat tersebut. Maka ketika badan kita ini ya terancam, ada bahaya yang menjadikan diri kita ini akhirnya mati, kita wajib menyelamatkan diri kita ini. Ketika ancaman tersebut berupa kelaparan, maka kita wajib untuk memakan, ya, walaupun yang di depan kita bangkai. Walaupun yang di depan kita itu bangkai babi. Sudah bangkai, masih babi. Tetap wajib untuk kita makan. Kalau yang di depan kita adalah ayam milik tetangga, bagaimana? Hah? Minta izin. Kalau minta izin tidak boleh. Hah? Maka kita makan, tetap saja ayam itu kita sembelih, kemudian kita makan. Tapi hak tetangga tetap wajib kita jaga. Maksudnya, kalau keadaannya seperti itu, kita terpaksa ya mengambil milik tetangga, maka setelah itu kita ngomong kepada tetangga dan kita menggantinya. Kita menggantinya setelah kita punya kemampuan untuk mengganti, ya. Makanya ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Keadaan terpaksa tidak membatalkan hak orang lain.
keadaan terpaksa itu tidak membatalkan hak orang lain. Hak orang lain tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan terpaksa kita hanya membolehkan kita untuk mengambilnya. Tapi kita wajib untuk menggantinya setelah itu, ya. Ketika keadaan terpaksanya hilang, maka kita wajib untuk menggantinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Sudah jam 4. Pembahasan yang berikutnya adalah jenis-jenis keringanan yang diberikan oleh syariat. Macam-macam kemudahan yang diberikan oleh syariat. Ada 7 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di sana ada isqat. Ada isqat, menggugurkan kewajiban atau membebaskan kewajiban yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Orang haid ketika sudah tawaf ifadah, dia haji, sudah tawaf ifadah, setelah itu haid dan belum tawaf wada. Di hari-hari teman-temannya tawaf wada, dia tidak bisa karena ada haid. Bagaimana hukumnya? Allah memberikan keringanan. Tawaf wada'nya gugur dari dia. Kewajibannya hilang. Dia tidak wajib untuk tawaf wada', ya. Ini keringanan yang berupa pengguguran atau yang wajib menjadi tidak wajib. Contoh yang jenis atau macam kemudahan yang kedua adalah tangkis, pengurangan yang asalnya 4 jadi 2 contohnya. Kalau tidak musafir dia harus sholat 4 rakaat, tapi karena musafir akhirnya dikurangi kewajibannya. Kemudian yang ketiga, ibdal, penggantian atau ya diganti, kewajibannya diganti dengan yang lain. Contohnya seperti yang asalnya wudu menjadi tayamum, yang asalnya mandi menjadi tayamum, ya. Orang junub, ya, berhubungan suami istri misalnya, atau keluar mani ketika dia sedang tidur, ya, keluar mani tidak ada air, maka gantinya adalah tayamum. Dengan tayamum dia suci dari hadas besarnya, dan dengan tayamum juga dia bisa suci dari hadas kecilnya. Yang berikutnya, macam kemudahan yang berikutnya adalah takdim. Takdim ini ya bisa mengajukan waktunya, jadi waktunya jadi maju. Yang asalnya harus di waktu asar bisa digabung menjadi di waktu zuhur. Ya, ini jamak takdim namanya. Zakat juga demikian. Kita bisa memajukan zakat. Memajukan zakat, misalnya ya, kita sudah berzakat di bulan ini. Zakat kita biasanya misalnya 10.000 ringgit, misalnya. Zakat kita 10.000 ringgit. Tiba-tiba ya, kita melihat ada orang yang sangat membutuhkan sekali, sangat membutuhkan zakat, dan kita sudah keluarkan semua zakat kita 10.000. Kita boleh mendahulukan zakat. Kita dahulukan zakat. Sudah, saya kasih 10.000 ini, dan ini zakat, ya, zakat saya untuk tahun depan. Ya, zakat saya untuk tahun depan, dibolehkan. Sehingga tahun depan kita harus menghitung harta kita. Kalau misalnya kewajiban zakat kita lebih dari 10.000, maka kita tinggal menguranginya. Misalnya kewajibannya menjadi 12.000 ringgit, karena kita sudah keluarkan 10.000, maka sisa berapa? 2.000. Kita keluarkan 2.000. Ini keringanan. Di antaranya keringanan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya waktunya setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya,
awal bulan Syawal itulah waktu kita boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai sholat Id, ya, sampai sholat Id. Waktunya ini sangat singkat, ya. Maka Islam memberikan keringanan, boleh didahulukan sehari, dua hari, sampai tiga hari sebelumnya. Sehari, dua hari, sampai tiga hari sebelumnya. Sehingga kalau misalnya bulan Ramadannya 30 hari, maka kita boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal berapa? 28. 28, 29, 30. Ya. Kalau misalnya bulan Ramadannya 29 hari, maka kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrahnya di tanggal 27. 27, 28, 29. Ya, ini keringanan yang diberikan oleh syariat berupa pengajuan waktu. Waktunya dimajukan. Taib. Ada takhir. Takhir maksudnya adalah pengakhiran waktu. Waktunya diakhirkan. Seperti jamak takhir. Seperti jamak takhir. Seperti misalnya bolehnya mengqadha di hari lain. Itu berarti mengakhirkan waktu. Misalnya karena sakit akhirnya dia tidak berpuasa. Dia mengakhirkan waktu puasanya ke waktu lain atau ke hari lain. Kemudian yang keenam, tahlil. Tahlil ini yang asalnya haram jadi halal. Penghalalan. Yang asalnya haram jadi halal. Seperti misalnya memakan bangkai ketika dalam keadaan terpaksa. Memakan harta orang lain dalam keadaan terpaksa. Seperti misalnya rishwah, tahu rishwah ya? Rashwah. Bukan korupsi. Suap. Memberikan suap kepada orang lain untuk mengambil hak kita. Ini para ulama membolehkan. Padahal asalnya halal. Asalnya haram. Menjadi halal. Bagaimana suap untuk mengambil hak kita? Misalnya ya, kita membuka usaha bisnis. Membuka usaha bisnis. Kita sudah melengkapi semua syarat-syaratnya. Kita ajukan. Ternyata tidak diberikan izin. Padahal semua syaratnya sudah kita penuhi. Dan orang tersebut ternyata sebenarnya ingin mendapatkan suap. Maka keadaan seperti ini, kita ingin mengambil hak kita. Kita punya hak untuk diberikan izin untuk bisnis kita. Maka kita boleh memberikan suap kepada orang tersebut. Dia yang berdosa, dosa besar, tapi kita mendapatkan keringanan, ya. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan hak kita. Hak kita dihalangi oleh dia. Terkadang ya, di suatu daerah karena mereka tidak suka ya dengan Islam, akhirnya orang yang ingin membuka sekolah Islam dihalang-halangi. Surat izinnya tidak dikeluarkan. Padahal semua persyaratan sudah dilakukan. Apabila misalnya orang tersebut bisa berusaha, mengusahakan untuk mendapatkan surat izin tersebut yang menjadi haknya dengan uang suap, maka diperbolehkan oleh para ulama. Diperbolehkan oleh para ulama karena keadaan yang memaksa dia. Dia punya hak untuk diberikan izin, tapi tidak diberikan izin oleh para pegawai atau petugas. Ya, maka dia memberikannya tidak berdosa karena ada keringanan, sedangkan orang yang menerimanya tetap dosa besar. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan man ghasyana falaysa minna atau la'anallahu ar-rashi wal murtashi, ya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi.
Allah melaknat orang yang memberikan rishwah, uang suap, dan orang yang menerima uang suap. Kenapa di sini orang yang memberikan dihalalkan? Karena keadaan dia. Tayyib, itulah tinggal satu lagi ya. Yang ketujuh, keringanan yang berupa taghyir. Taghyir ini perubahan. Perubahan bentuk dari ibadah yang punya bentuk tertentu kepada bentuk lain. Seperti sholat, apa? Ketika keadaan perang, sholat khauf. Sholat khauf ini bentuknya lain, berbeda dengan sholat-sholat biasa. Bahkan ketika sangat genting sekali, sangat genting tahu ya, sangat gawat ya, maka dibolehkan sholat dalam keadaan farijalan au rukbana. Wa in khiftum farijalan au rukbana. Fa in khiftum hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan au rukbana. Apabila kalian dalam keadaan takut ya, dalam keadaan gawat, maka boleh melakukan sholat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik tunggangan, naik kendaraan. Bahkan ketika misalnya kita dalam keadaan sangat ketakutan, sangat takut sekali ya, sehingga kita harus tiarap, tahu tiarap ya, sholat dalam keadaan tiarap seperti itu tidak masalah. Sholat dalam keadaan lari tidak masalah. Ada perubahan besar di dalam cara sholat, dan ini bentuk keringanan dalam syariat ya. Kadang-kadang ketakutan itu bukan karena perang, karena apa, gempa misalnya. Kadang-kadang ya, saya pernah ditanya, ada soalan yang saya terima yang mengatakan, Ustadz, bagaimana keadaan kita di Lombok Ustadz, bolehkah kita sholat dalam keadaan duduk karena ada trauma, tahu trauma ya, ada trauma dengan gempa, kalau goyang sedikit langsung ya ada trauma, ada ketakutan, sehingga kalau misalnya ya keadaan seperti itu berlanjut terus, berlangsung terus ya, maka saya melihat ya dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Karena kalau tidak demikian dan guncangan tersebut terus ya, susulan guncangannya banyak ya, kalau kita tidak membolehkan untuk sholat duduk ya, padahal keadaannya goncang terus, maka nantinya dia tidak akan bisa sholat sampai keluar waktunya. Dan ini mudarat yang lebih besar ya. Dan ketakutan di sini ya tidak hanya dalam ketakutan peperangan, tapi bisa juga ketakutan karena sebab lain. Allah Ta'ala a'lam. Taib, ini yang berhubungan dengan kaidah kita al-masyaqqatu tajlibut taisir, dan di sini ada beberapa cabang kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ya, itu kaidah besar. Ada cabang-cabangnya sebagaimana kaidah yang sebelumnya yang kita bahas. Di antara cabangnya adalah kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan terpaksa itu bisa membolehkan sesuatu yang diharamkan. Keadaan terpaksa itu bisa membolehkan sesuatu yang diharamkan. Tadi sudah saya contohkan. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ini di antara cabangnya. Keadaan darurat itu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Tulisannya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat ini disesuaikan dengan kadarnya. Keadaan darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Kalau misalnya orang yang terpaksa
terpaksa makan bangkai. Dengan setengah kilo bangkai sudah cukup, maka tidak boleh melebihi itu. Karena kalau sudah melebihi, sudah bukan darurat lagi. Hukumnya kembali ke asal, menjadi tidak boleh. Kalau misalnya setengah kilo tidak cukup, dia harus makan satu kilo untuk menghilangkan keadaan daruratnya, maka boleh makan sampai sekilo. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini maksud dari kaidah ini. Kalau misalnya dia diancam untuk mengatakan kata-kata kufur hanya untuk menghina Allah saja, maka dia tidak boleh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dia sudah mengatakan kata-kata yang menghina Allah sudah bebas, maka dia tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini maksudnya ad-darurah tuqaddaru biqadariha, bahwa darurat harus disesuaikan dengan kadarnya. Darurat itu ada kadarnya, ada batasnya. Batas itu yang harus kita perhatikan. Kalau batasnya sudah hilang, sudah sampai pada batas itu, maka kita tidak boleh menambahinya. Minum khamer misalnya, dia kehausan, dia harus minum khamer, di depannya hanya ada khamer. Kalau dia kehausannya ya cukup dengan setengah untuk menghilangkan hausnya, maka cukup dengan setengah gelas, tidak boleh dia habiskan satu gelas. Terpaksa menampakkan aurat. Ya, ada orang yang punya penyakit ya, dia seorang perempuan, penyakitnya penyakit di bagian dalam. Ya, dan tidak ada dokter perempuan yang punya kemampuan untuk mengobati penyakit itu. Maka dibolehkan untuk membuka bagian yang ada sakitnya, bukan membuka semua badannya. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Bahwa darurat ini harus sesuai dengan kadarnya. Taib, yang berikutnya kaidah al-ittirar la tubtilu haq la yubtilu haqqal ghair. Ini sudah saya sebutkan tadi. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain. Yang tadi saya sebutkan, ya. Kalau misalnya dia terpaksa menyembelih hewan milik orang lain karena kelaparan, keadaan keluarga dia kelaparan, maka dia boleh menyembelih ketika itu tanpa harus meminta izin. Kalau dia meminta izin, ya, itu yang paling bagus. Ya, kalau misalnya orang yang tetangganya tersebut tidak ada, ya, dan dia melihat ada hewan yang bisa dia sembelih, ya, maka dia boleh mengambilnya dan dia sembelih untuk menghilangkan keadaan darurat itu. Tapi setelah itu dia wajib untuk menggantinya. Al-hajatu qad tunazzal manzilatu ad-darurah. Ini yang terakhir, bahwa hajat, keadaan hajat itu bisa mengambil keadaan darurat. Keadaan hajat al-hajatu al-hajatu ya qad tunazzal manzilat ad-darurah. Keadaan hajat itu bisa mengambil keadaan darurat, mengambil hukum keadaan darurat. Seperti misalnya, ya, dicontohkan oleh para ulama, jual beli araya. Jual beli araya. Ini jual beli yang ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Arab. Jadi dulu itu orang-orang miskin tidak punya uang. Tapi seringkali mereka punya kurma.
yang mereka simpan lama. Punya kurma mereka simpan lama. Ketika datang waktu panen kurma, seringkali orang-orang miskin tersebut ya butuh untuk memakan rutab, kurma yang masih segar. Maka ini adalah hajat, ini bukan sesuatu yang darurat, tapi dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjual kurma dengan ditukar dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih muda, yang masih segar, ditukar dengan rutab, dan kadarnya diperkirakan sama, tapi sebenarnya berbeda. Rutab misalnya 2 kilo, ketika jadi kurma itu bisa jadi hanya 1 kilo. Jadi dibolehkan bagi mereka membawa kurma 1 kilo kemudian mengambil rutab 2 kilo. Mengambil rutab 2 kilo. Di sini ada ketidakjelasan. Di sini ada tidak sama antara kurma yang satu dengan kurma yang lain. Tidak sama timbangannya, yang satu 2 kilo diperkirakan 1 kilo, tapi perkiraan tersebut belum tentu benar. Walaupun mendekati kebenaran tapi belum tentu benar. 1 kilo ya harus sama dengan 1 kilo, ya. Tapi di sini tidak. Memang diperkirakan itu 1 kilo tapi belum tentu. Belum tentu sama, itu hanya perkiraan saja. Ini dibolehkan. Padahal tidak sampai pada keadaan darurat. Seperti misalnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang hidungnya hilang. Hidungnya ini hilang. Kalau orang hidungnya hilang bagaimana penampilannya? Tidak baik. Akhirnya orang ini memakai apa? Memakai perak. Tahu perak ya? Memakai perak untuk menutupi hidung yang hilang tersebut. Akhirnya lama-kelamaan perak tersebut menjadikan kulitnya sakit karena tidak cocok antara perak dengan kulitnya. Akhirnya lama-kelamaan dia memakai apa? Emas. Padahal laki-laki boleh memakai emas? Tidak boleh. Apakah ini sampai derajat darurat? Tidak. Kalau dia tidak menggunakannya tidak masalah, tidak sampai mati, tapi dilihat tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Membolehkan, dan ini keadaan hajat, tidak sampai keadaan darurat. Al hajatu qad tunazzal manzilata ad-darurah. Kadang-kadang keadaan hajat itu bisa mengambil keadaan darurat, mengambil hukum keadaan darurat. Hajat ini keadaan membutuhkan sesuatu dan kebutuhannya sangat besar tapi tidak sampai membahayakan jiwa. Tidak sampai membahayakan jiwa. Kalau keadaan darurat itu keadaan yang sangat dibutuh, sangat diperlukan, tapi keadaan tersebut bisa sampai membahayakan jiwa. Bisa sampai apa? Membahayakan jiwa. Ya, itu darurat. Kalau hajat, keadaan ini sangat diperlukan oleh orang tapi tidak sampai membahayakan jiwa. Seperti tadi, ya, memakai emas untuk hidung. Ini tidak sampai pada keadaan darurat, tapi dibolehkan oleh syariat. Contohnya lagi, memakai sutra. Bagi laki-laki yang kalau dia memakai selain sutra, dia akan gatal-gatal kulitnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang demikian. Ada seorang sahabat yang dia punya kelainan di kulitnya. Kalau dia pakai pakaian biasa, maka dia akan gatal-gatal. Tapi kalau dia pakai pakaian sutra, maka dia tidak akan sakit seperti itu. Ini tidak sampai membahayakan jiwa dia, karena gatal-gatal penyakit biasa. Tapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian sutra atau kain sutra untuk menghilangkan sakit gatalnya tersebut, ya. Ini
Termasuk di antara penerapan kaidah al-hajatu qad tunazzal manzilatad darurah, bahwa keadaan hajat ini ya terkadang bisa mengambil hukum keadaan darurat ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan baik dan mengajarkannya kepada orang lain dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 4:30, apa ada pertanyaan? Ada soalan? Oh, ada soalan. Mungkin soalannya ringkas-ringkas je, sebab kita masuk asar, lepas tu kita bagi ustaz istirahat kot. Itu pun tergantung ustaz juga nantilah. Dan insyaAllah kita akan sambung malam nanti. Dan sesi terakhir esok. Dan esok confirm kita 8:00 hingga 10:00. Esok kita awalkan dan kita 2 jam saja. So ustaz kena ke airport awal. Jadi kalau ada soalan boleh langsung tanya. Soalannya bagaimana cara untuk bertaubat bagi orang yang jahil tentang dosa dengan orang yang mengetahui tentang dosa yang dia terjebak dia lakukan. Bagaimana cara untuk bertaubat bagi orang yang jahil tentang dosa dengan orang yang mengetahui tentang dosa yang dia terjebak? Saya tidak paham ini. Siapa yang bertanya? Atau ada yang bisa menjelaskan ke saya? Ya. Baik. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana bertaubat dari dosa yang kita tidak tahu sebenarnya itu dosa, ya. Maka bertaubatnya adalah dengan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkannya secara langsung, ya. Sebenarnya ya dia tidak berdosa ketika melakukan dosa yang tidak dia ketahui. Ya. Tapi kita sebagai manusia, ya, ada baiknya kita mengakui kesalahan walaupun sebenarnya kita lakukan secara tidak kita lakukan karena ketidaktahuan kita atau karena kejahilan kita. Kita tetap mengatakan bahwa kita bersalah, kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut dan tidak melakukannya lagi. Ini bertaubat dari kesalahan yang tidak kita ketahui. Dari sesuatu yang diharamkan tapi kita jahil. Seperti misalnya yang mendengarkan musik, banyak orang yang jahil. Banyak orang yang tidak sadar bahwa itu dosa. Ini banyak ya, karena memang di zaman ini banyak juga ustadz-ustadz, kiai-kiai, pemimpin-pemimpin agama yang membolehkan atau tidak mengingkari. Membolehkan atau tidak mengingkari ya, sehingga orang-orang awam, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak tahu ya, banyak yang akhirnya melihat bahwa mendengarkan musik itu diharamkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah menegaskan beliau telah bersabda la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku ini kaum. Kaum ini banyak ya. Kaum kalau satu saja dikatakan banyak. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan aqwamun? Akan banyak golongan, banyak kelompok manusia yang mereka menghalalkan al-hira, perzinaan. Di hari-hari ini ya di Indonesia sedang ramai. Ada disertasi, tahu disertasi ya, untuk PhD yang membolehkan ya hubungan badan
tanpa pernikahan. Itu bukti kebenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW akan ada dari umatku ini, benar-benar akan ada dari umatku ini banyak kelompok orang, banyak kaum yang mereka menghalalkan perzinaan. Mereka akhirnya menghalalkan harir, kain sutra bagi laki-laki. Mereka menghalalkan al-khamra, khamr, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu, ya. Banyak dari orang-orang yang tidak tahu, yang tidak sampai kepada dia hadis ini. Sehingga dia mendengarkan musik dan tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Maka bertaubatnya adalah dengan berhenti dari dosa tersebut dan mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya. Kemudian apabila orang tersebut ya sudah tahu kalau musik itu haram tapi masih sering kalah dengan hawa nafsunya, ya. Caranya adalah dengan menyesalinya. Ya, terapkan tiga syarat itu. Sesali dosa tersebut. Kemudian yang kedua, tinggalkan saat itu juga. Kemudian yang ketiga, harus punya keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ustaz, kalau nanti misalnya tergoda untuk mendengarkan lagi, apakah taubatnya batal? Kita katakan tidak. Taubatnya tidak batal, tapi dia melakukan dosa lagi. Maka dosa tersebut harus dia taubati lagi. Dia bertaubat untuk dosa ya mendengarkan musik lagi. Dan terapkan tiga syarat tadi. Lakukan tiga syarat tadi. Sesali dosanya, tinggalkan dosa tersebut. Kemudian kita harus menghadirkan ya keinginan yang kuat dalam hati kita bahwa kita tidak nak melakukannya lagi. Ya. Ini cara untuk bertaubat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Allah saja. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita untuk berada di atas kebenaran, berada di atas hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu istiqamah di atas kebaikan sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum tulis ya. Nanti malam insyaallah kita akan jawab. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.